Weh, sekarang kita sudah sampai di rumahnya Parian. Iya, kita turun. Oke. Kita coba untuk Assalamualaikum. Ini apa nih? Poi. Kok ditutupin? Biar gak kucing. Kucing emang gak bisa. Kayaknya nyempur. Ikan koi. Ada ikan koinya juga. Ini ya? Ini apa nih? Enggak, ini anakan. Anakan? Oh, cubang. Oh, ini anakan ini. Masih kecil-kecil ya? Iya. Itu baru sebulan. Ini? Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman nih, sahabat-sahabat nih. Ini ikan cupangnya. Oh, ini yang apa nih? Yang ini. Udah disortiran semua ini. Iya. Tapi ini banyakkan betinanya. Ini. Oh, di sini nih, teman-teman. Wah. Jenisnya jenis sama aja nih. Enggak, jenis apa nih? Itu Nemo Galaxy. Nemo Galaxy. Wah, ini nih, bagus nih. Ini apa nih? Itu Fancy. Dari Land Blurring. Sempit tempatnya, pas-pasan. Ini cara jualnya bagaimana ya, Pak? Ya, lewat offline, lewat online. Oh, ini kayak. Dengan harganya berapa aja nih? Sekitar tergantung jenis. Oh, jenis. Jenis dan bagus ya? Iya, kalau jenis yang apa? Ya, orang-orang pada tahu lah kalau lihat form dari ikannya sendiri, dari warnanya. Ini teman-teman nih, ya ikannya. Ini harganya, oh bro, ini ya, beraneka ragam ya, soal harga-harganya. Ya. Paling tinggi, paling mahal, atau paling rendah berapa gitu? Ya kalau itu tergantung orangnya sih. Kalau orangnya kan hobi, namanya hobi, udah berapapun pasti dibeli. Kalau emang dia suka ikannya, cuman apa? Kalau masang harga, biar orangnya lihat sendiri aja gitu. Tapi kalau lewat apa online kita biasanya lelang gitu. Oh, gitu ya caranya. Ini udah sekian umur berapa bulan aja nih? Kalau yang atas ini yang udah size indukan ini udah 4 bulan lebih. 4 bulan lebih. Kalau yang bawah ini 3 bulanan. Ini kecepatan. Ya, ini yang di grooming biar formnya bagus, ekornya kebukanya bagus. Oh, gitu. Jadi di grooming di tempat agak besar. Inilah teman-teman cara budidaya ikannya ya. Untuk ini cacingnya ya. Makanya. Ini beli ya, ini beli cacingnya apa? Iya, beli sini. Kalau kasih makan kira berapa hari sekali? Kalau buat anakan sih ya 3 hari sekali, tapi kalau buat indukan 2 hari cukup. Cukup lah. Yang penting mah ganti air, sering-sering ganti air, biar warnanya cepat keluar. Ya Pak Rip, yang mau ini, kata mau lihat-lihatnya, mau ada yang mau diminati? Saya lagi lihat-lihat nih, kalau ada yang cocok nih. Oh, ini sih. Cupangnya nih.
Tunjukannya nih, kerja. Itu anak-anak Avatar tuh. Avatar. Ini. Baru sebulan. Nggak kelihatan. Benar. Lap. Itu yang di bawah juga anak kan itu masih baru seminggu, dua minggu. Bawah ini. Itu yang di bak-bak. Ini. Kemas-kemas. Ini. Kecil-kecil. Ini baru dua minggu. Dua minggu. Dua mingguan. Tapi ini bisa nama indukan ya, udah bisa nama indukan ya. Tapi malam-malam nggak minta bikin susu kan? Nggak bisa, biasanya bisa minta bikin susu. Oke teman-teman ya, kalau yang kira-kiranya teman-teman minat, boleh silakan ya di sini lewat online juga bisa. Kalau teman-teman mau datang langsung ke lokasi, silakan. Ini lokasi di mana ya Pak Yani? Di Perumahan Bukit Cidahu Asri, Sukabumi. Nomor teleponnya Pak? 0858 681 7060. Oke, teman-teman, jika Anda yang ingin untuk minat memiliki ikan hias ikan cupang ini, ya tinggal langsung teleponannya kepada pemiliknya Pak Rian ya. Kalau lewat online ini IG-nya Kinara Indo Beta. Oke, itulah teman-teman tuh IG-nya itu ya. Udah disebutkan. Ya, teman-teman nanti tinggal catat aja. Ya, mari, mari. Ini biangan semua ya. Sebenarnya ikan yang cupang, coba lo biang kerok bahaya nih. Oh, Binyamin. Binyamin biang kerok. Kami apa ikan? Ikan apa? Ini. Ini. Oh, banyak ikan dong. Yang ini jenis apa nih? Varian. Orange fin. Ini nih. Itu blue rim. Oh, ini blue rim coba lihat ini, blue rim. Nah, itu satu minat. Nah, ini Pak Arif lagi milih-milih ya ikan cupangnya untuk meminat ini untuk dipelihara di rumahnya buat sebagai hiasan. Kalau memangnya teman-teman untuk langsung datang ke lokasi lihat-lihat, nah, baru tinggal menanyakan harganya. Soalnya harganya ini sangat relatif variasi. Ya, berbeda-beda variasi gitu ya. Dari ini berapa varian nih? Bagus jenis dan ini warnanya. Berapa harganya nih? Kalau itu ya di 200 lah. Oh, 200. Ini yang blurin. 200.000. Sangat masih terjangkau ya kalau oh, memang ini. Untuk itu hobi orang fancy ini berapa harganya nih itu ya kalau mau diambil juga apa apa di samainya yang blue rim tadi bagus nanti sekitaran 200.000-an ya. Ya, bagus, ya ini sangat bagus ini coraknya ini indukan soalnya. Ini indukannya sangat bagus ya. Kalau untuk diternak lagi, kalau teman-teman coba ingin belajar budidaya ikan cupang hias ini, oh, boleh silakan teman-teman induknya sangat bagus sekali ini. Nah, tolong ini lihat lagi. Masih nyari-nyari dulu. Emang salah alamat? Alamat palsu. Sinyal. Biru ini nggak rata ya? Iya itu ada kuningnya. Mustard gas. Lu bapak warnain?
Ini kisaran harganya sama ya? Ini beda? Beda ya. Ini beda harganya. Itu apa line-nya line avatar, cuman belum mutasi aja, masih umur 2 bulan setengah. Gak bisa mutasi jadi transformer dia. Oh iya benar. Tunggu SK dulu baru bisa mutasi. SK-nya turun baru bisa mutasi, ya. Masih nunggu. Lalu udah Pak. Saya masih nyari-nyari yang cocok nih. Ini jenis apa nih? Itu Galaxy. Oh, ini yang Galaxy. Nih. Galaxy Multi. Galaxy. Ini kisaran harga berapa nih? Galaxy nih, Galaxy. Oh, itu. Wih, itu cakep. Ini cakep banget nih. Ini Galaxy. Galaxy. Ini harganya berapa nih, Pak? Ya, itu 2,5-an lah. Oke deh, saya ambil ini, yang ini aja deh, 250.000 ya, nggak bisa kurang nih. Hah? Ini nggak bisa kurang nih. Saya ambil yang ini aja deh, yang Galaxy. Oke, Marian. Oke. Saya ambil ya. Ya. Sip, deal. Deal, ya mantap. Jadi juga Pak Arif nih untuk membawa pulang ke Jakarta. Wuh. Oke teman-teman, jika teman-teman sekali lagi untuk teman-teman semua, para penonton, para pencinta ikan, jika ada yang ingin meminat indukan untuk diternakan kembali, untuk dibudidayakan, silakan teman-teman langsung datang ke lokasi ini. Di sini sangat relatif murah-murah juga ya ikannya. Kalau ingin lewat online silakan teman-teman pesan online, tadi disebutkan di dalam video ini nomor teleponnya. Oke teman-teman, sampai sini dulu hasil konten saya ini di siang ini. Jangan lupa sebelum sebelumnya untuk like, comment, share dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.